Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik saja. Oke guys, nih gue ada paket nih. Oke, ini barang impor. Saya udah tahu isi paketnya. Jadi di video kali ini kita hanya unboxing ya. Tapi nanti kita bikin unboxing juga. Kebetulan ini adalah PO orang. Ya guys, PO orang. Jadi ya, ini adalah PO orang. Jadi kita harus kirim. Kita unboxing dulu sebelumnya. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ya guys. Kita menerima jasa pengadaan barang itu spare part elektrikal, mekanikal, pneumatik, hidrolik, driver-driver motor, servo, ataupun pneumatik, silakan welcome. Silakan chat di deskripsi, nanti bakal kita kasih nomor WA kita. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, kita welcome. Yang ada project apa segala macam silakan chat ya, untuk kebutuhan barang spare part apa aja yang dibutuhkan ya. Kita lebih banyak itu ngambil barang impor ya gitu. Tapi kita khusus spare part elektrikal dan mekanikal, tapi ada yang lain kita welcome juga ya. Jadi ya, ditonton saja, simak video ini. Oke, kita unboxing nih barangnya apa. Ini adalah kebetulan PO orang Jakarta, harus kita kirim. Jadi kita unboxing, kebetulan barangnya baru datang ya guys. Oke, ini masih segel ya semua nih. Saya buka, kita unboxing. Nah, nanti sebelum saya kirim, biasanya saya copot dulu ini, karena ini adalah pengiriman ke lokasi saya, dan ini adalah nama saya ya. Jadi saya buka dulu nanti, tapi sekarang kita unboxing dahulu ya guys. Oke, sorry agak ribut ya sampingnya. Ini bukanya sepertinya dari mana ya, ini bukanya dari sini atasnya. Oke, kita buka. Ini saya buka. Kita juga menerima jasa ya guys, untuk electrical ya, automation ya. Jadi silakan cek deskripsi, di deskripsi kita juga supplier, kita juga ngedrop barang dari distributor ya. Jadi silakan cek. Jangan sungkan-sungkan ya guys, tapi harap memperkenalkan diri dulu dong gitu. Jangan langsung main chat aja gitu kan. Dari mana, siapa gitu, dari PT mana gitu. Kalau misalkan bukan pun individual, silakan welcome chat ya. Oke, ini adalah reng-reng, kita buka guys. Packingnya cukup bagus ya guys. Jadi apa aja isi paketnya yang saya dapat. Ini adalah barang pesan dari Cina. Oke, saya dapat ini guys, kwitansi. Itu harganya berbacaan Cina, quantity 1, price nya itu 0. Bisa-bisanya price nya itu 0 guys. Gak tahu entah apa maksudnya, saya kurang paham. Oke. Oke, ini adalah supplier utama. Ini produknya, wow, packingnya guys. Sampai ada bubble lagi guys, ini bubble. Sampai dalamnya ada juga ada bubble lagi. Saking amannya tuh berapa bubble ya, pemborosan. Ini nggak apa-apa sih, bagus packingnya. Recommended banget ya, tekor. Saat itunya, distributornya. Oke, kita buka. Buka ini guys, nih cukup panjang. Apakah ini? Mungkin orang-orang awam yang bukan orang-orang electrical, mechanical kurang paham ya. Tapi ada juga yang paham. Jangan terlalu sombong gitu guys. Oke. Ini dia. Ini adalah, kalau nggak segel saya buka ya. Tapi kalau disegel nggak saya buka ya guys. Nggak saya praktikkan saya gitu. Karena kita nggak mungkin buka segel ya. Waduh, kebetulan disegel guys. Ini dia. Nih SMC ini guys. Ini modelnya MXS1230AS. Guys nih. Ini adalah fungsional untuk pneumatic. Ini di torn. Jadi kalau kawan-kawan kalau ada butuhan pneumatic, silakan WA di deskripsi, nanti kita kasih nomor WA kita. Butuhnya speknya apa, misalkan panjang rodnya berapa, misalkan stroke-nya berapa, silahkan chat di deskripsi ya. Nanti di deskripsi bakal kita kasih nomor WA kita guys. Jangan sukan-sukan untuk chat, untuk bertanya barang, silahkan ya. Ini ada apa ya? Oh, ini kertas aja, ini dapat kertas SMC-nya. Ini original ya, made in Japan guys tuh. Jadi kita banyak support itu made in Japan tuh, SMC ya, SMC, SMC Japan ya. Festo kita juga welcome. Habis itu seperti apa ya, banyak lah gitu ya, SMC, Festo, habis itu apa ya, saya lupa.
pertanyaan berkaitan dengan pneumatik hidrolik, silakan welcome chat deskripsi bakal kita kasih nomor WA kita, guys. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe-nya. Kita banyak unboxing video. Video unboxing gitu, guys. Video unboxing. Dan ya, banyak kita unboxing. Kadang kita tes juga barangnya, tapi karena segel, jadi nggak kita coba. Sorry ya. Oke, di video kali ini. Bye-bye.